Warga Desa Hilir, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, mengeluhkan bau sampah di kawasan Pasar Impres Tapak Tuan. Pasalnya sampah buangan rumah tangga maupun pedagang Pasar Impres Tapak Tuan tersebut telah menumpuk dalam kontainer, bahkan berceceran di badan jalan jalur keluar mobil angkutan penumpang dari arah terminal Tapak Tuan. Salah satu warga Desa Hilir, Munir, mengatakan, sampah yang menumpuk di kontainer itu menjadi petaka bagi warga sekitar karena mengeluarkan aroma bau busuk yang begitu menyengat. Ia menyebut sampah-sampah buangan rumah tangga maupun pedagang Pasar Impres Tapak Tuan itu sudah lama menumpuk di kontainer hingga berserakan di badan jalan. Kami sangat berharap kepada dinas terkait agar membuang sampah yang telah mengeluarkan bau busuk ini, tentunya. Terima kasih telah mengunjungi Cebur Channel. Jangan lupa komen, like.